Halo guys, welcome back to my channel Gusman Abdi ya. Di video kali ini sesuai dengan judul thumbnail, saya bertemu dengan teman lama saya, Pak Kade. Iya. Apa kabar Pak Kade? Bagus tuh, bagus. Bagus. Pak ya. Ini Pak Kade, ini teman lama saya. Udah berapa tahun, Dek? Enggak ketemu kayaknya, Dek. Udah mungkin 7 tahun ya. 7 tahun terakhir mana? Marinir kan? Iya, Marinir. Marinir 11 tahun lah. Iya. 11 tahun. 2015 terakhir di Marinir. Yang kan 2012 terakhir. Oh, iya. 2012 kan udah 11 tahun. Iya. Ini lama di Marinir. Berapa kontrak Marinir? 3 kontrak. Wah, sampai 2015, 2011, 4 tahun tuh. 7 kontrak kan. 3 kontrak lagi di Marinir. 3 kontrak. Tiga kontrak katanya ya. Mm-hmm. Saya cuma 2 kontrak di Marinir, new hire dulu samaan. New hire. Dulu samaan new hire sama Pak Kade. Sama-sama awam, sama-sama baru tahun 2011 enggak tahu apa. Nah, sekarang saya udah ketemu lagi nih di Adventure Odyssey tahun 2023. Jadi udah hampir 11 tahun nanti. Iya. 11 tahunan saya baru ketemu lagi sama Pak Ade. Ini soalnya rumahnya di Jimbaran, saya juga di Jimbaran dulu rumahnya gitu. Nah, sama-sama tahu soalnya saya juga pernah ke rumahnya Pak Ade. Itu udah pernah main dulu. Nah, ini ceritanya kita ya ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi teman lama bertemu kembali gitu lah. Pak Ade udah nikah ya? Berapa tahun Pak Ade? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun dan apa kabar terbarunya istrinya udah melahirkan. Akhirnya ada penantian ya. Akhirnya udah 8 tahun. Penantian selama 8 tahun menunggu ya. Jadi yang tahu perjalanan saya sama Pak Kade, yang udah tahu Facebook, Instagramnya sama sosial medianya pasti kenal lah sama kita berdua, soalnya kan kita dulu 17-an ya. 17-an ya bareng ya? 17-an Agustus Marinir bareng. Soalnya rame juga orang Indonesia waktu itu tahun 2011 itu. Makanya ya gimana ya? Berkesan lah. Ya berkesan 2011, soalnya kita juga new hire waktu itu. Terus ada acara 17, orangnya juga orang Indonesia juga banyak. Nah, jadinya ya berkesan lah. Jadi pengalaman kayak itu. Jadi makanya enggak pernah lupa. Jadi ya setelah 11 tahun nggak ketemu, akhirnya bertemu. Ini pertama kali ketemu nggak? Iya, pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu kemarin lagi. Aku ketemu sama adiknya Putu Kadek di Voyager. Iya, ketemu sama kira-kira adiknya. Putu juga. Eh, ternyata kembarannya. Ya. Saya punya kembaran sih, namanya Kadek ya. Dia ketemunya di Voyager. Nah, saya sekarang ketemunya sekarang di Adventure sama dia. Itu. Anaknya cewek apa cowok deh? Cowok. Boy. Segari cowok. Mantap. Ya. Emang ini enggak sih. Emang enggak. Proses cowok apa emang pengennya cowok? Pengennya sih emang cowok dulu pertama, tapi pengennya. Ya rasa suara emang dapatnya cowok ya. Terus bayi sehat, ibu sehat? Istrinya? Istrinya sehat, masih operasi sesar. Oh, sesar. Beratnya berapa? Bayinya 4 kilo kemarin. 4 kilo besar ya. Sesar. Pantas sesar ya. Ada sesar. 4 kilo. Saya minum vitamin obat gitu banyak, mungkin gitu yang nyebabin. Susu hamil pernah aja? Saya juga minum. Pantes. Terus kalau kemarin di rumah lama kayaknya dia vacation? 6 bulan. 6 bulan? Nah, emang proses? Emang program? Itu ya guys ya, kalau emang anak kapal ya, kita itu kerja berat. Apa kalau mau hamil istri ataupun siapapun lah itu pasti susah ya. Kalau emang apalagi kalau dua-duanya kerja di kapal gitu, misalnya ya ceweknya kerja di kapal, cowoknya kerja di kapal, kita sama-sama kerja berat di sini, apalagi cook ya. Pak Kade ini posisinya sekarang apa posisinya, Dek? Chef de partie. CDP berapa, satu? Iya, CDP 1. CDP 1 sekarang. Sudah 11 tahun ya. Dulu new hire sama-sama, sekarang udah CDP 1, udah sukses sekarang Pak Kade. Jadi ya begitu ya, kalau emang cewek, cowok kerja di kapal, kalau emang kerja keras kayak gitu, emang ya kadang susah punya anak, kadang gampang, tapi itu tergantung rezeki masing-masing lah lagi. Tapi ya kita sebagai manusia kan cuma bisa berusaha yang Tuhan yang menentukan yang di atas. Tapi ya
Selamat Pak Dea, ya, atas kelahiran babynya. Mm-mm. Siapa namanya? Udah punya nama? Theo. Theo. Putu Theo Ravendra Abinara. Wih, panjang sekali ya. Putu Theo Ravendra Abinara. Oke, okay. Itu udah umur berapa hari ya, Rang? Berapa hari? 17 sampai sekarang ya 10 hari. Sekarang tanggal 27 ya. Ya, 10 hari. 10 hari. Baru 10 hari. Udah enggak sabar nih pengin pulang. Kapan pulang? Senangnya kapan? Agustus 12. Agustus early? Enggak, emang kontraknya habis Agustus. 6 bulan. 6 bulan 3 minggu. 6 bulan 3 minggu. Kalau saya Oktober. Oktober 7 nanti. Ketemu di mana? Ya, mudah-mudahan ketemu. Yeah. Mau extend, rencananya juga mau extend. Padahal kontrak depan dapatnya ke Odyssey lagi. Enggak balik ke sini. Enggak balik ke sini. Udah dapat kontrak? Udah, Odyssey. Terus mau extend berapa bulan dulu? Belum tahu sih, belum ada plan. Sampai 3 bulan anak, sampai 6 bulan. Ya, rencananya sampai 3 bulanan sih. Ya, lihat aja nanti di rumah gimana gitu. Ya. Kalau bekalnya habis berangkat lagi. Kalau 6 bulanan nanti enggak ada biaya ya, lagi. Bekalnya habis berangkat lagi. Ya. Gimana? Istrinya masih kerja apa masih? Enggak, ya. Emang enggak kerja dari kemarin, udah enggak kerja. Udah dari hamil itu cuti. Ya. Ya untunglah. Syukur istri sehat, anak sehat. Orang tua gimana? Masih di Jimbaran kan? Masih. Ya sama masih. Satu rumah tetap masih. Terus kegiatannya waktu kemarin vacation apa aja? Gak ada, di rumah aja. Di rumah aja. Kalau itu sendiri gimana? Kalau saya, kalau di rumah, ya udah ada toko sih. Ya jaga toko aja. Itu oh iya. Keluar sih jarang ya. Kalau keluar sih jarang. Yang penting ya, usaha lah dulu ya. Usaha itu. Ya itulah. Bapak gimana? Sebagai anak kapal kan harus punya usaha sendiri. Iya sih. Bapak keluarga sehat semua. Terus program kedepannya gimana? Planning kedepannya nanti? Planning apa aja nih? Planning ya masih kerja di kapal nggak atau gimana? Aku belum tahu sih rencananya sih ya. Udah pengen pensiun kan udah sampai 10 tahun nih. Udah lewat 10 tahun. Kayak kan udah boleh pensiun kan ya, nggak lumayan dengar sih ya. Pensiunan di sini kan katanya dapat 5.000-an kan, lumayan tuh pakai beko, bikin usaha apa gitu di rumah, sambil gempuh. Sambil gempuh. Jadi mau program anak kedua lagi habis ini? Mungkin, apa mau jeda dulu berapa tahun? 2 tahun mungkin, 2 tahun. Lah. Jeda 2 tahun dulu. Tahun. Planning itu ya guys ya, kalau anak kapal ada pasti ada planning di rumah, nggak melulu. Bakalan kerja di kapal terus, soalnya kita juga pasti kangen rumah, kangen keluarga, ya, bener itu yang paling berat soalnya kalau kerja di kapal. Kalau yang baru-baru sih mentalnya, lebih mental diuji ya. Lebih mental diuji, tapi kalau udah mulai kontrak kelima, keenam itu udah terbiasa, pastinya nanti kan kita punya tujuan hidup ya, program apa, itu planning apa, kita entah mau nikah, entah mau buat usaha, ya tergantung rezeki dan ya kemampuan dan usaha kita segimana gitu. Jadi ya terserah kalian sih mau gimana rencananya, yang penting ya semua berjalan dengan lancar sih, itu aja. Ya Pak Adek ya? Iya, benar sekali itu. So, semua pun begitu, walaupun kita kerja di kapal, kerja di rumah, dimanapun kita kerja pasti ada tujuannya masing-masing. Semua berlatar belakang apa? Kita bukan orang kaya itu. Perintis. Bukan pewaris. Bukan pewaris. Jadi kalau ngetrendnya sekarang kan gitu. Kalau orang kaya mah udah nggak usah ke kapal gitu. Paling liburan ke kapal bukan kerja itu. Kalau kita ya latar belakangnya emang nggak punya, di rumah juga nggak ada, itu kan pasti ya pengen lah bahagiain mereka itu yang di rumah itu, walaupun kita di sini kerja mati-matian itu, yang penting istirahatnya susah ya. Iya, yang penting keluarga di rumah terjaga, yang penting kiriman lancar tiap bulan itu. Jangan memandang anak kapal itu dari satu sisi, pandang dari dua sisi. Ada sisi positif, pasti ada juga sisi negatif, tapi tergantung lagi ke pribadi masing-masing. Itu sih sebenarnya. Nggak semua orang itu sama, itu nggak. Pasti ada aja yang emang setia, ada. Pasti emang yang jujur, ada.
tapi yang ada yang bermain pasti pun ada gitu. Nah, isin gumi dan itu iya benar sekali, isin gumi dan itu pasti beda-beda lah. Nggak semua orang tuh sama, jadi ya jangan samakan lah gitu. Kita pribadi juga, sifat juga pasti lain-lain gitu. Yang penting Pak Kadek sehat, kiriman lancar, sungkare, ya, keluarga sehat-sehat, cuma itu yang paling penting. Iya. Saya pun juga begitu, ya keluarga sehat, saya pun lancar. Sehat di sini, usaha lancar, kerja pun juga lancar di sini. Sekarang juga perlu dapat promosi juga ya. Promosi ya sungkare, ya walaupun masih ya probation. Ya dijalanin aja. Yang penting ada bagus ya, ada peningkatan. Yang penting ya kita tetap berusaha dengan keyakinan kita sendiri bahwa kita pasti mampu lah. Terus kapan nih jadi sosep, dapat promosinya kapan? Udah nggak ada kesempatan lagi kayak di sini. Kenapa gitu? Kurang tahu kenapa. Padahal kemarin pas dapat temporary sosep itu. Di step down alasannya karena overlapper, jadi nggak ada feedback kalau aku tuh kerjanya yang kurang bagus atau gimana. Nggak ada kayak gitu, stepnya nggak ada ngasih komen apa-apa. Cuman dia bilang harus diturunin karena kita overlapper. Dan dijanjiin sih bakalan dinaikin lagi kalau Chef A pulang, tapi ternyata Chef A yang udah pulang belum juga dinaikin. Dia bilangnya kalau Chef B pulang, Chef B-nya udah pulang, malah ada sosok baru lagi yang datang, jadi nggak naik. Dan karena kebetulan sekarang aku udah dekat mau pulang, ya mungkin karena itu sih ya, orang lain jadinya yang naik. Aku nggak nanya juga sih ke chefnya. Soalnya kemarin pas saya di sini, ya sebelum saya dapat promosi juga, ini Pak Kade udah jadi sosok. Nah, terus saya tanya kenapa balik ke sini di satu lagi. Nah, itulah alasannya kenapa saya tanya kadangnya seperti itu. Soalnya kan ya udah dekat mau pulang juga. Nanti kan evaluasinya nanti tadi apa? Setengah sosep, setengah CDP, setengah sosep gitu. Biar enggak gitu. Nanti kan full CDP ya. Paling kemarin buat cuma ngover doang kan, karena ada yang pulang gitu. Karena enggak ada kemarin. Karena enggak ada pengganti itu ya. Iya. Ya 2 bulan lumayan lah, kemarin juga 2 bulan dapat temporary. Ya, lumayan pengalamannya. Yang penting dapat pengalaman. Mungkin belum rezekinya nanti. Rezekinya soalnya udah dibawa anak semua, soalnya udah lahiran anaknya soalnya. Makanya iya, mungkin rezekinya di sana sekarang ya. Ya siapa tahu disyukuri nanti aja kayak gimana gitu. Siapa tahu nanti pulang udah 1 bulan 7 hari, udah 3 bulanan, nanti kan dibalikin rezekinya sama anaknya. Padahal kemarin sempat rencana mau pulang lebih awal pas istri melahirkan, biar di rumah. Biar ketemu gitu. Biar di rumah, cuman pas nanya ke HR disuruh biar tiket pesawat, jadi nggak jadilah, di cancel aja. Mending lah biaya tiketnya dipakai biaya persalinan istri aja gitu. Iya, mending kayak gitu. Kalau emang tepat jadwalnya pas pulang pas istri melahirkan, it's okay lah. Tapi kalau emang nggak pas schedule-nya, berapa disuruh kemarin bayar tiket? Nggak nanya sih berapa, karena cuma mau nanya kalau saya pulang lebih awal 1 bulan itu gimana, cuma bilang bayar. Kalau di US ya sekitar 1000 lebih pasti. Iya, kemarin ada yang resign kemarin itu kan bayarnya 990. Yang seribuan. Ya seribuan, hampir seribuan dari US ke Asia. Masih kerja di Dek 5 ya, room service. Gua ada CDP 1 dia, tapi kerjanya di room service tuh. Handle room service tuh. Saya enggak ada yang mau di room service sini, enggak tahu kenapa. Pantry udah penuh, padahal basicnya pantry kan? Iya, basicnya pantry. Basicnya pantry, dari new hire tuh pantry. Iya. Dari gak pernah ganti dia sampai sekarang. Sampai sekarang, sekarang baru di room service ya? Tapi kemarin di Vision sempat kok di Chop, sempat di Giovanni's, sempat di Mengali juga di Patch Cook. Kapalnya apa aja? Pernah berapa kapal udah pernah? Itu? Kontrak pertama dulu di Jewel, habis itu Marinir, kontrak kedua itu waktu ketemu Putu, kontrak kedua Marinir. Terus Quantum, Vision, Wonder Startup, sama Voyager setelah pandemi itu, sama ini sekarang. Udah 6 kapal. 6 kapal, lumayan. 6 kapal, dari kecil.
Oasis belum pernah. Oasis Class belum pernah. Oasis Class itu Wonder, Wonder Class. Eh, Wonder, Class, Wonder, ya. Wonder, Wonder. Wonder Oasis Class, Quantum Class, Oasis Class, Voyager Class. Sama yang kalau Vision itu apa ya? Kelas apa ya? Vision. Serine satu kelas kan mereka. Hmm. Apa ya namanya itu? Radian Class, Radian Class ya. Radian Class. Di Serine pas pandemi 3 hari di situ. Sempat juga ke Serine 3 hari. Cuma 3 hari. Transfer. Ya transfer untuk gini untuk pulang gitu, pas pandemi. Di Radian pernah juga 1 bulan di sana. Waktu ini habis pas startup di Wonder karena nggak punya sewaan di visa kan, ditransfer ke Radian 1 bulan, habis itu di Voyager 4 bulan. Jadi dalam satu kontrak kemarin 3 kapal. 3 kapal. Wonder, Radian sama Voyager. Voyager kan di Malaysia tuh, Jun? Enggak, biasa. Udah di Siprus kayak kemarin dia. Di Siprus. Enggak di Siprus ya. Sama kalau saya kemarin kebalikannya, saya dari Indonesia ke Siprus, dari Siprus ke Eropa ke Asia lagi. Spectrum. Spectrum. Ya ada teman juga kayak gitu kemarin. Si Dodi dia joinnya di Spectrum tapi karantinanya di Siprus. Nah, itu udah ya, kayak gitu dia. Karantina di Siprus 3 minggu. Wah, udah bosan 3 minggu karantina. Terbang ke Hong Kong kirain nggak karantina, 2 minggu lagi karantina, sialan. Habis di kapal karantina lagi seminggu. Itu harus benar-benar kacau itu soalnya. Tapi ya udah jalanin aja. Yang penting gimana habis pandemi bisa kerja gitu aja. Balik kerja lagi. Ibu tuh sempat di Quantum nggak? Enggak. Ovation. Ovation dulu. Hampir sama sih sama Ovation. Ovation 4 kontrak. Tapi putus 2 kontrak, Freedom, balik lagi Ovation. Gitu dulu. Kalau beli, kalau Gus punya Marinir 2 kontrak. Terus habis dari Marinir kayak Chatman 1 kontrak. Voyager 1 kontrak. Coba di Voyager juga. Oasis 2 kontrak. Habis Oasis, opening Ovation. Freedom. Ovation lagi 2 kontrak, Spectrum, Adventure 8 kapal. Wow, lebih banyak berarti itu. 8 kapal. Dari 20, berapa? 25 sekarang, 25, 26. 27, 27. Tapi Royal punya 27. Udah 8 kapal lumayan lah. Ya, itulah sedikit cerita kita ya, yang dulunya sama-sama baru di Royal tuh tahun 2011 ya deh. Baru 2011 setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun baru ketemu lagi. Ya, sekian singkat cerita dari kami ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita omongin, apa yang kita obrolin di sini ya, kita sambil sharing pengalaman juga. Ya bagaimana anak kapal tersebut di sini ya, nggak semuanya apa, nggak semuanya itu negatif gitu ya, anak kapal itu. Jadi ada sih masih yang positif ya, tergantung pribadi masing-masing ya. Seperti Pak Kade ini ya, setia 8 tahun sama istrinya, akhirnya setelah 8 tahun baru dianugerahi seorang bayi, anak gitu ya. Jadi jangan memandang orang tersebut ya mbak negatif, anak kapal itu enggak semuanya begitu. Jadi, ya pesan untuk kalian yang mau kerja di kapal ya, yang pertama sih mental dulu ya kalau bisa. Ya bahasa Inggrisnya itu juga ya yang bagus. At least kalian bisa komunikasi sama atasan kalian. Nah, komunikasi sama teman-teman kalian itu yang penting. Mental juga harus bermental baja di sini. Nggak kayak di rumah ada libur, nggak. Kita di sini kerja apa? Satu kontrak tuh 8 bulan. Kita cuma dapat paling lunch off, apalagi break, gitu. Digali. Nggak, apalagi digali deh. Ya. Hancur schedule-nya pokoknya. Kuat-kuatin aja. Ya, harus dikuat-kuatin. Nah, kuat-kuatin aja. Orang kerja di Bali juga pasti sama kok. Tetapi kan ya kalau kerja di darat ya lebih enak, nggak kayak di kapal gitu. Ya udah sekian, terima kasih deh waktunya deh. Sama-sama.
Mudah-mudahan bayinya sehat, adiknya sudah sukses nanti ke depannya. Balik audisi nggak kan? Langkah. Terus kontraknya kemana? Di audisi sih. Tetap audisi? Oke. Jadi itu ya guys ya, untuk Pak Kadek, audisi. Nanti kalau teman-teman siapapun yang di audisi, tolong jaga Pak Kadek. Saya juga sampai selalu, jumpa lagi. Iya. Nanti saya ketemu juga lagi ya, ketemu ya. Lagi nanti. Saya juga nggak tahu, saya juga belum tahu dapat kontraknya kemana, soalnya saya belum cek juga. Juga lagi males ngecek, soalnya masih 2 bulan lagi pulang, jadi ya biarin aja dulu. Oke guys, jadi sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Guzman Hadi. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Ciao.